Kevin Aprilio tidak memerlukan waktu lama untuk mencari pengganti Alika. Musisi muda yang satu ini mengaku sudah menemukan pengganti yang tepat. Namun sayang, sosok personil baru Princess tersebut belum sempat diperkenalkan oleh Kevin secara langsung. Kevin hanya memperkenalkan anggota baru Princess tersebut dari sebuah foto yang ia simpan di komputer tablet miliknya. Saya juga sebenarnya sudah ada yang untuk menggantikan posisi Alika. Namun orang ini nggak hadir hari ini ya, karena intinya orang ini berbeda dengan Alika dari bakatnya maupun dari apanya ya beda banget lah, dari suara maupun bakatnya maupun fisik semuanya berbeda. Jadi ya karena saya juga nggak mau mencari yang seperti Alika, atau maksudnya saya nggak mau ada Alika atau si penggantinya ini dibanding-bandingkan gitu, maksudnya ya harus beda lah gitu. Mungkin ini personelnya saya belum bisa bawa hari ini karena ada yang harus dimeetingin dulu nanti. Pengganti Alika tersebut bernama Patricia. Kevin mengaku pertama kali bertemu dengan Patricia di Surabaya. Meski sudah dipastikan akan menggantikan posisi Alika, namun sebelum menjadi personil tetap Princess, Patricia harus terlebih dahulu menjalani masa percobaan selama 2 bulan. Lantas, apa yang membuat Kevin menjatuhkan pilihannya kepada Patricia? Namanya Patricia, dia itu dari Surabaya ya. Dari Surabaya. Dan dia tapi masih dalam proses probation juga. Jadi, dia juga harus menyesuaikan Princess juga. Karena kan Princess ini udah punya standar koreografi, standar vokal, standar rutinitas yang udah jalan semestinya gitu ya. Jadi Patricia nanti akan menggantikan posisi Alika dan di posisi probation gitu. Jadi selama 2 bulan dia akan menjalankan kewajiban dia sebagai personil Princess. Namun kalau ekspektasinya ya setelah 2 bulan ya harus sudah bisa seperti personil Princess. Sosoknya itu dia itu adalah gadis sampul ya, dia gadis sampul 2012 dan dia ini dia ini dari Surabaya, jadi emang aku waktu itu baru ketemu dia sekali, tapi ya mungkin langsung feeling aja sih. Kadang-kadang ya aku kayak gitulah, ketemu orang feeling kemana, feelingnya Danita, ya Alika, Rahel Elma, ya gitu feeling aja gitu. Ini orang kok gimana gitu.